Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Nas Pengenak Kuliner lagi berada di Pager Tanjung, ketemu penjual martabak manis atau terang bulan. Ini satunya berapa ini, Mas? 2000. Terus ada varian rasa nopo, Mas? Oh, original. Satu rasa, mantep. 2000 rupiah. Terang bulan termurah se-Indonesia ini, Mas, ya? Mantep. Satunya 2000. Berangkat keliling mulai jam berapa, Mas? Setengah 8 pagi. Biasanya sampai jam berapa ini berangkatnya? Sampai pulangnya? Jam 5 sore. Sampai jam 5 sore ini pelanggannya sudah mulai berdatangan banyak sekali. Mantep. Cuma 2000 rupiah. Niki kalian Mas sinten? Mas Gino. Wih, mantep. Asale pundi Mas Gino? Rejagung. Oh, Rejagung. Wih, ini sampai Pager Tanjung Mas Gino nggih. Kalen. 2000. Ini jualan terang bulan sudah berapa tahun, Mas? 6 tahun. Sudah 6 tahun. Wah, keliling dari pagi sampai jam berapa, Mas, biasanya? Ya, itu sampai jam 4. Sampai jam 4, 5 sore nggih. Cuma satu rasa original, tapi mantep, yang beli juga banyak. Nih, kita lihat proses pembuatan terang bulan, atau bisa dibilang martabak manis. Dulu yang ngajari siapa ini, Mas? Belajar sendiri? Belajar sendiri. Belajar sendiri, Mas. Tapi ini lokasi ada di TK-TK juga SD Pager Tanjung, Ploso Jombang. Berarti cuma satu varian rasa, Mas, ya? Ya, usaha ide jualan di sekolah-sekolah. Cuma 2000 rupiah sudah dapat martabak manis terang bulan. Oh, dibolak-balik biar enggak gosong, Mas, ya? Mantap. Mas Inten tadi namanya? Mas Gino. Mas Gino. Ini lokasi ada di TK-TK Pager Tanjung. Berarti cuma satu varian rasa, Mas Gino, ya? Mantep. Martabak termurah se-Indonesia ini. Cuma 2000 rupiah. Terus adonannya apa saja itu, Mas Gino? Kalau boleh tahu. Nah, yang rahasia-rahasia enggak perlu, yang simpel-simpel saja. Tepung apa, Mas Gino, biasanya? Tepung terigu. Oh, tepung terigu, ya. Cuma dikasih garam gitu toh, ya, diulet-ulet. Ini penjualnya juga senang guyon. Cuma tepung diulet-ulet sudah jadi terang bulan manis. Cuma 2000 rupiah, yang termurah se-Indonesia. Ini lokasi ada di TK Pager Tanjung. Setiap hari keliling, Mas Gino? Iya. Apa ada hari libur? Iya. Kalau capek? Capek libur. Minggu juga jalan kalau hari Minggu? Ya, jalan, mantep. Dikasih susunya apa itu susunya, Mas Gino? Susu coklat. Mantep, cuma 2000 sudah dapat satu terang bulan dan juga susu coklatnya, mantep.
Terima kasih yang sudah ikuti video Nasbung Enak Kuliner di Pager Tanjung. Beli terang bulan manisnya Mas Kino cuma Rp2.000. Nanti tinggal kasih susu kental manisnya ini Mas Kino ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.